Sumpahan Syaitan adalah sebuah film seram komedi arahan Roy Krishna, terbitan di Bay Film Factory dan Red Vires Film Production, yang menggandingkan pelakon-pelakon hebat seperti Datuk Farid Kamil, Datuk Asy Mizal, Datuk Jalaluddin Hasan. Dengan ramai pelawak yang digemari ramai dari kumpulan senario, film Sumpahan Syaitan bakal ditayangkan di Pawagam bermula 2 Maret 2023. Turut menampilkan lakonan Nyena Harizal, Adam Syaz, Kreki Don, Amai Kamarudin, Arin Rajalawak, Syaiful Zero, Pak Iya Sepatu, Epi Kodiang, Aslan Komeng, Kenji Sawahi, Lala, dan ramai lagi. Kisah tentang seorang lelaki bernama Sam, lakonan Datuk Farid Kamil, yang telah diperdaya untuk membuat pelaburan MLM. Karena ingin cepat kaya, Sam terpaksa meminjam uang dengan seorang peminjam uang yang ganas, yaitu Brangko, lakonan Datuk Jalaluddin Hasan. Apabila Sam menyadari beliau telah ditipu dari pelaburan MLM, Sam membawa keluarganya berjumpa rakannya Malik, lakonan Datuk Asy Mizal, bagi melarikan diri dari Brangko. Malik telah mengarahkan Sam untuk bersembunyi di sebuah hotel lama kepunyaannya. Malangnya Sam dan warga kerja hotel tersebut dihantui pelbagai kejadian aneh yang berlaku di hotel tersebut. Apakah puncak kejadian aneh itu